Persiapan acara ulang tahunnya Abah ya, Lima Rezeki Mustamar yang ke-54. Persiapannya hampir 2 bulan. Dari mulai take video, itu kita dari tim Basmul mengumpulkan video-video ucapan dari seluruh kalangan bawah sampai kalangan atas. Sebenarnya harapan kita membuat acara seperti ini kayak hadiah lah, hadiah untuk persembahan untuk Kapan Yai, bagaimana kita sebagai santri agar nantinya kita dapat meneladani sikap beliau, beliau sikap beliau di perjuangan di NU khususnya. Selasa 22 September 2020 telah dilangsungkan acara tasyakuran dalam rangka Milad Abah Yai Marzuki Mustamar yang ke-54 bersama keluarga dan seluruh santri Ponpes Sabilur Rasyad Gasek. Perlu waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan acara, mulai dari konsep acara, kejutan ucapan untuk Abah Yai, serta video dokumenter historial Abah Marzuki Mustamar. Acara dimulai setelah pengaosan kitab selesai, karena Abah membiasakan para santri untuk istiqomah mengaji meskipun hanya sebentar. Rangkaian acara tasyakuran meliputi zikir dan doa, pemotongan tumpeng, penayangan video ucapan dari Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Malang, poro-poro dan santri, serta penayangan video dokumenter historial Kiai Marzuki Mustamar yang tidak bisa ditayangkan dengan selesai karena kendala hujan gerimis yang turun di tengah-tengah penayangan. Acara ditutup dengan launching 2 buku terbaru karya Abah Yai Marzuki Mustamar bersama santri-santri Abdi Literasi.